Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali membicarakan ucapan Cak Nun terhadap Presiden Jokowi dari sisi yang berbeda. Kiranya yang sudah memberingatkan sudah banyak, tapi kita ngambil hikmah aja lah. Tidak ada musibah tanpa hikmah. Sebuah cerita tentang anak kecil yang pakai sandal teklek oleh Imam Besar Abu Hanifah diingatkan, hati-hati nak, nanti kamu terjatuh. Anak itu bertanya, emang anda siapa? Saya Imam Sabit. Anda ulama besar itu, Imam Abu Hanifah. Mestinya yang harus lebih jadi itu anda. Kalau saya terjatuh kepleset dengan teklek ini, paling kaki saya membuat saya jatuh ke tanah. Kalau anda terpleset lidah, bisa maksudnya ke neraka. Setelah itu Imam Abu Hanifah menangis tersusut, merasa terima kasih telah diingatkan oleh si anak. Selama ini banyak orang menganggap Cak Nun itu atau Mbah Nun itu manusia yang hebat, serba. Sehingga apa kemudian kultusnya, pembelaannya, maliah itu, ya pokoknya seakan-akan itu makhraja min lisanihi kulhu sahih. Setiap yang dikatakan itu semuanya benar. Padahal ya tidak sekali, semuanya begitu. Maka dengan ini kita bisa mengembalikan posisi Cak Nun sebagai manusia biasa yang kadang benar dan kadang salah. Sehingga kita tidak mengkultuskan beliau, tidak menganggap beliau tahu segalanya, tidak menganggap beliau benar segalanya. Beliau ya manusia biasa. Al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak terkecuali ya Mbah Nun, tidak terkecuali juga saya. Cuma bedanya kan viral dan tidak viral. Kalau saya terpleset itu ya tidak viral, tidak ada yang tahu. Paling diingatkan teman-teman dekat saya. Dan saya sempat introspeksinya, karena tidak banyak yang saya pikirkan. Kalau sekelas Mbah Nun itu kan, kalau salah itu sedikit aja, itu efeknya luar biasa. Banyak orang jatuh, saya itu jatuh dari naik motor. Kalau Mbah Nun jatuh dari naik apa ya? Pesawat ya, sama jatuhnya tapi efeknya yang beda. Jadi kembali, mari kita lihat Mbah Nun atau Cak Nun atau MH Ain Najib, ya kalau nyebut kiai terus dan saya enggak nyebut kiai, beliau budawayawan itu aja lah. Lain dengan kalau nyebut Mbah Yai Mustafa Bisri atau Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, Mbah Nun ya budayawan gitu. Itu secara proporsional sebagai manusia, sebagai al-insan yang tidak lain mahalul khotoan isian, tempat salah dan lupa. Dan besok pun atau kemarin pun atau bahkan sekarang pun mungkin saya juga ada salah ya. Kita batas waktu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.